Tim kuasa hukum Pegi melihat dikembalikannya berkas penyidik Polda Jabar dari Kejati Jabar, karena pihak penyidik kesulitan melengkapi alat bukti kuat keterlibatan kliennya. Pasalnya, Tony RM, salah satu pengacara Pegi, katakan berkas dikembalikan lantaran berkas yang diberikan penyidik belum memenuhi unsur yang kuatkan Pegi sebagai pelakunya. Tony begitu yakin bahwa pihak penyidik tak bakal bisa memenuhi alat bukti, sebab ia meyakini bahwa alat bukti tersebut memang tidak ada. Alat bukti yang dimiliki pihak penyidik pun dinilai lemah dan tak menunjukkan bahwa Pegi ialah pelaku atau tersangka utama di balik pembunuhan dua sejoli itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.